Halal Development Corporation atau HDC menyelenggarakan halal tour di Malaysia pekan lalu. Melansir laman The Sunday Daily, 10 November 2022, event yang berlangsung 3 hari sejak 8 November 2022 bertujuan mendorong produk pengusaha-usaha kecil dan menengah untuk menguasai pasar lokal dan selanjutnya menembus internasional. CEO HDC Arifin Sahari menyebut, sejak halal tour berlangsung, 70% dari ribuan pengusaha partisipan berhasil mendongkrak penjualan perusahaan. Selain di pemasaran, 70% peserta juga sukses mendapat sertifikasi halal dalam 30 hari kerja. Sertifikasi halal menambah nilai perusahaan saat ekspor, sekaligus memasuki pasar lokal seperti hipermarket maupun toko retail di seluruh Malaysia. Sejumlah usahawan mengaku mengalami lonjakan omset setelah menerima sertifikasi halal.